Baru-baru ini ditemui satu jasad di Gua Musang. Oh, kurang lebih dalam 14,000 tahun, maknanya 12,000 tahun sebelum Masihi. Wah. Dia kata kami bangunan ada, jasad tak ada. Gali-gali-gali tak jumpa jasad. Tempat kamu bangunan tak ada, jasad tak ada. Tuan-tuan sekalian, kita pun masih lagi tertanya-tanya ya. Semenanjung tanah Melayu antara jasad-jasad awal manusia didapati di sini. Wah. Itu yang kemarin juga dibahas oleh Profesor Dr. Saleha Yaakob dan juga Ustadz Auni Muhammad. Dulu pernah dibahasnya juga itu guys ya. Wah, ini di luar nalar guys. Di luar ilmu pengetahuan kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video bersama Ustadz Al Amin yang ada di Malaysia. Jadi kita akan mengaji dan belajar tentang sejarah Melayu di sini. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Malaikat bertanya kepada Allah, kenapa nak jadikan orang yang akan menumpahkan darah dan membuat kerosakan dan menumpahkan darah macam seolah-olah ada macam manusia Allah kan sebelum Adam. Maka tuan-tuan sekalian, berbagai perbahasan mengenai manusia, asal manusia ini kan, ada teori daripada Darwin yang kita orang Islam tolak. Kata manusia ni dia evolusi daripada beruk, itu kita tolak. Baru-baru ini ada satu orang nama dia Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari ini kemukakan satu teori baru. Aha. Berdasarkan penemuan daripada tengkorak-tengkorak manusia. Oh. Dia kata daripada tengkorak-tengkorak yang macam manusia ini rupanya dia bukan manusia. Oh. Jadi dia ada yang dipanggil bahasa saintifik . Saintifik, kita ni bahasa saintifik dia dipanggil sapien, bahasa saintifik kan? kita panggil manusia kan, saintifik dia adalah sapien. Jadi Noah Hariri ni kaji daripada tengkorak-tengkorak yang dijumpa macam manusia, akhirnya dia buat satu kesimpulan, rupanya dalam dunia ni banyak dia panggil homo. Kita ni bahasa saintifik dia homo sapien. Homo sapien. Rupa banyak lagi homo-homo yang lain. Dia ada homo lusensis, okey? Dia ada homo Denisova, dia ada homo erectus dan homo-homo yang lain. Antara homo-homo ni ada satu dia panggil homo sapien. Beza dengan homo sapien ni dengan homo-homo yang lain, homo sapien ni dia ada insight, dia ada akal. Alah, baru mulai tu. Jadi pada malam berbahagia ni saya nak cerita dalam 5 bab kan? Okay. 5 bab. Kita boleh cerita dalam 1001 bab. Wow. Tapi saya nak cerita dalam 5 bab mengenai sejarah maknanya tanah Melayu ni. Jadi tuan-tuan, at least tuan-tuan dapat ikuti satu bab, satu bab, satu bab, satu bab, taklah. Saya cerita menerawang lepas kurang lebih 1 jam. Kita pun balik, kita pun cakap dekat kawan kita. Oh, ruginya kau tak dengar ceramah malam tadi. Oh. Kan? Cerita pasal orang Melayu. Sedap, boleh jemput lagi ustaz tu ha. Ustaz tu cerita pasal apa? Entah, aku pun tak ingat lah. Tapi sedap ceramah tu. Sedap, boleh jemput lagi tu. Jadi, kalau ada nombor bab dia, tuan-tuan boleh belajar. Satu, satu, satu. Okey. Mari kita mulakan dengan apa Al-Quran sebut mengenai manusia. Okey. Apa Al-Quran sebut mengenai manusia. Tuan-tuan sekalian, bab pertama, apa manusia, Al-Quran sebut mengenai manusia. Jadi dulu, satu-satu masa dahulu, dalam dunia ni manusia tak wujud. Okey. Dalam dunia ni yang ada kan, jin dan malaikat dah ada waktu tu, dan salah satu jin yang taat
kepada Allah namanya Azazil. Azazil. Il ni maknanya Tuhan. Azazil. Jadi kita dengar banyak nama belakang ada Il. Israel, Jibril, Mikail, Israfil, Ismail, Israel. Il ni maknanya Tuhan. Oh. Azazil ni maknanya orang yang sangat rapat dengan Tuhan. Azaz. Azazil. Okay? Azazil. Jadi maknanya ada satu jin, dia maknanya sangat rapat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai didudukkan dengan para malaikat Azazil. Maka duduk dia bersama para malaikat sampai satu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah, dirakamkan surah Al-Baqarah ayat 30. Allah kata apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan tetekala Tuhanmu berkata, aku ingin jadikan di muka bumi ini khalifah. Ketika itu malaikat bertanya, qalu, mereka semua berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kenapa nak jadikan orang yang akan membuat kerosakan di muka bumi ini? Wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah di muka bumi ini. Sedangkan kami bertasbih kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dan engkau tidak tahu. Maka dijadikan Adam alaihissalam. Kan dijadikan Adam alaihissalam. Jadi Adam pun dijadikan. Kan kemudian ketika Adam dijadikan, Azazil ni antara yang tak nak sujud kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Jadilah digelar namanya Iblis. Iblis ni mengikut sebahagian tafsiran ulama, orang yang berputus asa. Allah. Kan? Iblis. Kemudian Iblis ni pun menggoda Adam, dan Adam dan menjadi penyebab kepada Adam diturunkan ke muka bumi ini. Ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya. Turun tu di muka bumi. Ihbitu ni, hubut ni turun dengan melayang. Allah. Jadi kalau tuan-tuan biasa nak pergi umrah, dekat nak landing kapal terbang, nanti pemugara ataupun pemugari akan buat announcement. Sadati, sayyidati wa sadati, laqad bada'na at-ta'ir bil hubud fil matar dawli ad-dawli al-Kuala Lumpur, contohnya kan. Jadi al-hubud, saudara, puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan, kapal terbang kita mula mahu turun, bil hubud fil matari duali Kuala Lumpur, maknanya dekat KLIA lah. Okay. Al-hubud ni maknanya landing, dia bukan turun ke tepek. Au, aduh, tak, bukan macam tu. Bukan macam tu. Hubud, macam mana cara dia, Allah SWT yang tahu. Sebab tak ada siapa buat tu yang ada di kalangan kita ni ada. Turun di muka bumi ni. Maka Adam pun berada di muka bumi ni. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kalau kita melihat ayat surah Al-Baqarah ini, malaikat bertanya kepada Allah, kenapa nak jadikan orang yang akan menumpahkan darah dan membuat kerosakan dan menumpahkan darah? Macam seolah-olah ada macam manusia. Aha. Kan, sebelum Adam. Oh. Maka tuan-tuan sekalian, berbagai perbahasan mengenai manusia, asal manusia ini. Kan, ada teori daripada Darwin yang kita Darwin, orang Islam, tolak. Aha. Kata manusia ni dia evolusi daripada beruk. Itu kita tolak. Daripada kerah, kan? Baru-baru ini ada satu orang nama dia Yuval Noah Harari. Okay. Yuval Noah Harari ni kemukakan satu teori baru berdasarkan penemuan daripada tengkorak-tengkorak manusia. Dia kata daripada tengkorak-tengkorak yang macam manusia ni, rupanya dia bukan manusia. Okay. Jadi dia ada yang dipanggil manusia bahasa saintifik, saintifik. Kita ni bahasa saintifik dia dipanggil sapien. Sapien. Bahasa saintifik kita panggil manusia, kan? Saintifik dia adalah sapien. Jadi Noah Hariri ni kaji daripada tengkorak-tengkorak yang dijumpa macam manusia, akhirnya dia buat satu kesimpulan,
Rupanya dalam dunia ni banyak dia panggil homo. Kita punya, kita ni bahasa sertifikat homo sapien. Rupa banyak lagi homo-homo yang lain. Dia ada homo luzernis, okay? Dia homo ada erectus. Homo denisova. Dia ada homo erectus dan homo-homo yang lain. Antara homo-homo ni ada satu dia panggil homo sapien. Beza dengan homo sapien ni dengan homo-homo yang lain. Homo sapien ni dia ada insight, dia ada akal. Cuma ni orang hari ni memang kata pelik macam homo sapien ni ada akal. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh rujuk buku, kan? Maknanya tuan-tuan cuba cari buku, buku tu namanya Sapien. Boleh baca. Buku Sapien. Dia bahas daripada situ, kan? Daripada tengkorak ditemui di mana-mana, ada yang ditemui di Ethiopia. Beratus, maknanya berpuluh tahun, berpuluh ribu tahun. Ada yang kata berbagai-bagai lagi lah. Jadi kata, oh no, itu bukan homo sapien. Itu bukan manusia. Itu bukan insan dalam bahasa Al-Qurannya. Jadi insan ni maknanya homo sapien, bahasa saintifik dia. Dia adalah satu makhluk yang manusia dan dia ada akal. Itu beza dia. Jadi homo-homo yang lain ni semua dah maknanya hapus, bunuh-bunuh sama sendiri. Okay. Tinggal insan ini. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita jumpa bahawa manusia-manusia ni maknanya antara yang Allah jadikan sebaik-baik kejadian adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Adam ni diturunkan, and bila Adam ni diturunkan, jadi para ulama sirah, and mereka memberi pandangan, and bahawa Adam ni diturunkan kurang lebih lah 8,000 tahun sebelum Masihi. Mungkin lebih 2,000-3,000 tahun, mungkin kurang sikit daripada itu. 8,000 tahun sebelum Masihi. 8,000 tahun sebelum Masihi. Kemudian kita ni dah 2,000 tahun Masihi. Jadi mana 10,000 tahun dululah. And pandangan ahli sirah ni bertepatan dengan kajian ekologi. Kajian ekologi menyatakan bahawa penempatan tertua manusia di dunia adalah di Jericho. Jericho sekarang di Palestin. Jericho tu kalau tuan-tuan search sekejap lagi, tambahkan ilmu pengetahuan, kita bukan belajar daripada Google. Maknanya saya sebut, dapat istilah dia, tuan-tuan baca, kemudian kita pergi pada next kuliah seterusnya tahun depan. Seterusnya tahun depan pula. Dia dapat catat kan? Cari. Okay. Jadi Jericho ni the oldest and the lowest city in the world. Bandar paling tua dan bandar yang paling rendah di muka bumi. The oldest and the lowest city in the world. Itu yang kemarin juga dibahas oleh Profesor Dr. Saleha Yaakob dan juga Ustaz Auni Muhammad. Dulu pernah dibahasnya juga itu, guys, ya. Wah. Wow. And itu Jericho. And the oldest and the lowest city in the world, 10,000 tahun. Jadi bertepatan dengan ulama sirah yang menyatakan Adam ni lebih kurang 10,000 tahun dulu. Kan 10,000 tahun dululah lebih kurang. Okay. Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. Kan itu pandangan beberapa ulama sirah, ahli sejarah dan berkaitan kan dengannya. Tapi tuan-tuan sekalian, okey, saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi rezeki. Kan bukan saja belajar tapi juga menziarahi tempat-tempat sejarah-sejarah ini. Okey. Tuan-tuan sekalian, baru-baru ini saya baru balik daripada Iraq. Berbalik daripada Iraq. Jadi kalau saya ziarah tu, saya jumpa orang-orang alim, imam ke, para ustaz, saya suka berbual. Selain daripada patah-patah ilmu agama, saya akan cerita. Iraq ni antara yang maknanya mempunyai sejarah yang lama, kerajaan Mesopotamia. Tapi Mesopotamia ni kurang lebih 3,000 ke 5,000 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi, maknanya baru. Adam tu 10,000 tahun, Jericho tu 10,000 tahun sebelum Masihi. Mereka bertanya kepada saya. Saya nak tanya dia, dia tanya saya balik. Dia kata, dekat tanah kami ni ada bangunan-bangunan lama. Tapi jasad tak ada. Jasad. Dekat tempat kamu, bangunan tak ada. Jasad ada. Oh iya. Kita ada temui Pyramid. Pyramid 10 ke 11,000 tahun. Maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi. Baru-baru ini ditemui satu jasad di Gua Musang.
Oh. Kurang lebih dalam 14,000 tahun. Maksudnya 12,000 tahun sebelum Masihi. Wah. Dia kata kami bangunan ada, jasad tak ada. Gali tak jumpa jasad. Tempat kamu bangunan tak ada, jasad tak ada. Tuan-tuan sekalian, kita pun masih lagi tertanya-tanya ya. Semenanjung tanah Melayu antara jasad-jasad awal manusia didapati di sini. Wah. Allahu Akbar. Sampai segitunya. Dan kalau saya pikir juga iya juga gitu kan. Di sini juga ada istilahnya tempat manusia-manusia purba gitu. Jasadnya ada, bangunannya enggak ada. Maksudnya di tahun-tahun di jasad ditemukan itu ya kan diterka 12.000 tahun, 10.000 tahun, tapi di situ enggak ada bangunan. Apakah mereka daripada Irak, daripada Arab, jazirah-jazirah Arab itu hijrah ke sini atau bagaimana? Saya kurang tahu juga. Wah, ini di luar nalar guys, di luar ilmu pengetahuan kita juga. And, ini bukan sebab kita orang Malaysia, kita pun bedek buat cerita eh. And, kita pun kata, man, kita lah orang paling lama. Tak, tuan-tuan sekalian eh. Kajian ekologi, kajian-kajian, kan. Dan dia orang pun tanya juga. Oh, kami banyak bangunan lama, zaman Mesopotamia. Ada zagurat. Zagurat ni atau zakurah dalam bahasa Arab, tempat penyembahan. Oh. Penyembahan orang dulu dah lama. Ada. Jasad tak ada. Tempat kamu bangunan tak ada, jasad ada. Allah. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Boleh tak siapa-siapa boleh tolong bagi jawapan malam ni? Ni sama-sama kita bincang. Ataupun boleh jadikan bahan berfikir tuan-tuan sekalian. Tak semua yang berada di hadapan ni tahu. Mungkin tuan-tuan ada kajian dan boleh teruskan. Aha. Kajian tuan-tuan sekalian, kita kongsi nanti. Kenapa benda itu berlaku? Betul juga. Kan? Kenapa benda itu berlaku tuan-tuan sekalian? Oh, ini kalau digabung ya antara Ustaz Auni Muhammad, Ustaz Amin ini dan juga Profesor Dr. Saleh Yaakob ini, wah klop banget ini guys, Masya Allah. Muslimin dan muslimat tuan-tuan sekalian. Okey. Kita masih dari dalam bab pertama tau. Wow. Mana tentang manusia ni. Jadi tuan-tuan sekalian eh. Jadi itu manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mana Adam dan satu tanda tanya yang belum terkupas lagi, bagaimana orang-orang satu zaman, lebih kurang zaman Nabi Adam lah eh, ataupun mungkin bawah-bawah sikit eh, kan, boleh berada di kawasan kita, bangunan tak ada. Belah sana Jericho, boleh tengok bangunan runtuhan Bandar Jericho 10,000 tahun, orang tak ada. Tapi di itu Melayu itu pertama tuan-tuan sekalian. Okey. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey guys, ini penemuan yang sangat-sangat langka sekali. Jadi di Gua Musang itu ada jasadnya, tapi ya guys ya, disimpulkan bahwasannya ya, case-nya di sini adalah di Jazirah Arab banyak bangunan-bangunan tua, banyak bangunan-bangunan yang memang meninggalkan bekas dan jejak. Tapi manusianya enggak ada. Sedangkan di Melayu ini, di tanah Nusantara ini, manusianya ada, bangunannya tidak ada. Apa yang terjadi dan kaitannya bagaimana? Oh, ini sebuah masalah, sebuah rahasia yang perlu kita pecahkan juga, guys. Kita cari tahu gitu, guys. Ya mungkin daripada netizen-netizen ini ya guys ya, ada kajian-kajian yang sudah mengkaji itu, boleh kirimkan linknya di saya guys ya, di IG di Cak Mujib ya guys ya. Jadi kita bisa react bersama, kita bisa tonton bersama juga, sehingga kita bisa tahu gitu. Ini terbaru daripada Ustaz Amin ya guys ya. Masya Allah. Wow, ini di luar pengetahuan kita semua ya guys ya. Wah gila, keren banget sih guys ya. Sampai segitunya gitu kajiannya. Wah terbaik. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.